Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini saya akan mereview Haum. Guys, perlu kalian tahu, selain Minoxidil ada juga obat penumbuh rambut lainnya, yaitu ini guys, Haum. Haum jika kita lihat dari komposisinya, yaitu terdiri dari Redensyl, Biotin, Castor Oil, dan juga Menthol guys. Di sini Redensyl, ada Redensyl guys. Redensyl itu fungsi perannya itu sama seperti Minoxidil, yaitu untuk menumbuhkan atau merangsang pertumbuhan rambut guys. Kemudian di sini ada juga Biotin. Seperti kita tahu, Biotin fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan keratin seperti rambut, kuku, dan juga yang lainnya. Kemudian di sini juga ada Castor Oil. Castor oil itu adalah ekstrak dari buah kastor yang dipercaya bisa untuk merawat kulit dan juga pertumbuhan rambut guys. Kemudian di sini ada mentol juga. Mentol itu mungkin untuk memberikan efek dingin terhadap kulit kita pada saat kita mengoleskan haum ke kulit atau ke brewok kita guys. Oke, langsung saja akan saya buka kemasan Haum ini guys. Nah guys, ini kemasannya ya, terdiri dari Redensyl, Biotin, Castor Oil, dan juga Menthol. Kalau kita lihat dari kemasannya, ini ada Haum Beard On, mengandung bahan aktif Redensyl untuk folikel rambut di area wajah, khususnya janggut. Diperkaya dengan multivitamin kompleks vitamin A, E, F, H atau biotin. Kemudian di sini ada cara pakainya juga guys. Cara pakainya disemprot cairan 1 sampai 3 kali setelah wajah dibersihkan. Ratakan pada area jenggot. Gunakan 2 kali sehari untuk hasil maksimal guys. Nah, di sini ya sama sih seperti Minoxidil, kita pakai 1 hari 2 kali guys. Tapi saya di sini mungkin Haum akan saya jadikan sebagai pendamping Minoxidil. Minoxidil akan tetap saya pakai di pagi hari. Kalau ini mungkin akan saya pakai pada siang hari atau malam hari guys. Nah ini kemasannya guys. Ah ini botolnya nih guys. Ini isinya 30 ml guys. 30 ml. Ini setengahnya dari isi Minoxidil liquid. Jadi mungkin ini akan lebih cepat habis dibandingkan dengan Minoxidil yang liquid yang isi 60 ml. Oke, langsung saja akan saya coba bagaimana Haum jika saya pakai untuk menumbuhkan atau perawatan brewok. Ini guys, ini botolnya ya. Ini bentuknya spray. Jadi langsung saja kita semprot ke area kulit atau brewok yang kita inginkan untuk tumbuh brewok lebih lebat lagi. Ini ya, akan saya coba untuk semprot. Oh, langsung kita ratakan guys. Ini wangi guys. Rasanya wangi. Gak bau seperti Minoxidil. Tinggal bagian kumisnya, aduh gimana ya? Ini saya semprotan ke sini aja. Saya oleskan pakai jari ke kumis saya. Wangi guys. Oke, selesai guys, sudah saya semprotkan ke kulit area brewok saya. Seperti ini hasilnya. Ini sih bagus sih menurut saya, ini cocok dipakai di pagi hari pada saat kita melakukan aktivitas. Dibandingkan dengan kita memakai minoxidil, apalagi yang liquid, karena memang yang liquid ada efek samping kulit menjadi kering atau berkerak. Jadi ya kalau misalkan kita sedang bekerja atau kita sedang sekolah atau kuliah dengan kondisi kulit kering, kulit berkerak akibat efek samping dari pengolesan minoxidil liquid, kita akan menjadi kurang percaya diri dan mungkin kita akan malu saat kulit kita dalam kondisi tersebut dilihat oleh orang lain. Nah, beda urusannya jika kita memakai haum ini di pagi hari guys. Kulit kita atau brewok kita akan wangi, dan untuk efek samping kulit kering itu mungkin tidak ada di haum ini. Dan ini cocok menurut saya kalau dioles atau kita pakai di pagi hari. Guys, mungkin sekian review di video kali ini. Saya akan mereview bagaimana progres perkembangan dari pemakaian haum ini. Nanti akan saya buat untuk video progresnya di video berikutnya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video berikutnya dan video yang lainnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya seputar brewok di Oriza Sativa Channel. Oke? Okay?